Berapa tahun lo kerja di butik Om Haji, A? Lama. Berapa tahun, A? 4 tahun ada? Ya, gue dari 2005. A, ada? Ada. Cucok ya, betah lo ya? Alhamdulillah betah. Iya kan, sekarang udah ada di Dubai, dia kerja jadi pramugara. Itu benar. Tapi aura pramugari, bukan lagi. Ini Mbak Yuni, sang penasehat spiritual. Hari ini kita lagi makan Chinese food, daging, oke, okay. Ada buncis, oke. Okay. And of course brown rice. Dan yang paling penting ini yang wajib dibawa, Dokter Cici punya obat jampe-jampe. Ya. Kita hari ini mau cari kado buat Aji, karena Aji ulang tahun. Jadi aku lagi misah sama Mami, mau cari kado buat Aji. Terus abis itu nanti siang kita mau ke desert safari. Oke, okay? Makan dulu. Tunjangan hari raya. Ada promosi penghasil Neva. Duh, air kembali ke tanah air. Lu tinggalin ini di sini. Gila kali kalau gua jadi lu sih gua enggak pulang lagi. Kalau gua di sini aja gue. Ada momen-momen gua pengen jadi desainer di sini, kayaknya bisa deh gua gaun-gaun gue di sini. Yeah. Gimana kan nanti di hotel itu semua dalam satu baju-baju. Ah, cariin itu dong. Cariin investor di sini, orang-orang gitu jebret. Gue bisa gue. Enggak kalah lah sama desainer Filipin. Bisa gue. Ahlan wasahlan mah gue bisa. Gue pakai cadar juga enggak apa-apa. Tapi gue mau yang seksi-seksi kok di sini keren. Boleh. Ayo dong, mau beli kado buat Aji. Lebok banget.
Fendi, Aji itu suka banget sama warna putih. Jadi tadi dapat sepatu putih. Aku yakin banget Aji nggak bakal ke toko ini karena udah yakin dia pokoknya nggak kesini. Jadi dia nggak bakal ngelihat sepatu yang aku kasih. Ya kan? Semoga Aji suka sama kadonya. Aji jangan lupa tanggal 31 Igun ulang tahun ya, Ji. 31 apa? Desember. Hai, sekarang kita lagi di mobil. Nah, ini ada kameramennya Mami dan editornya Mami di mobil aku. Ada Yunis here. What's your name? My name is Said. Said. Yeah. Said itu supir kita. Kita lagi mau ke Safari Desert. Jadi kita bakal ke safari. So while in the safari, we are using this car. Yes. To do like yes, like that. Yes. Okay. Jadi dia bakal nyetirin kita nih. Enjoy today for safari, okay? Of course. Like this. Oh, now we are on the way. How many hours to go? Maybe 45 minutes. 45 minutes. Okay, kebetulan. Slow. Yeah, traffic ya. Kebetulan Mami lagi asik belanja, jadi ketinggalan deh. Tapi Mami lagi dijemput pakai mobil yang lain. See you at Desert Safari. This is the meeting point, right? Yes. We shall go or we stop first? Stop first, yeah. The court bike. Oh, ada mobil itu lucu banget. Yeah. Can we drive that? Yes. In the desert? Yes. Oh wow. Self drive. Come. Say, baju gua matching dong sama. Lo sosokan sih pakai LV. Halo. Oh my god, dia cantik banget pakai dress, lihat dong. Ya ampun. Oh my god. Mau kemana sih? Kenapa? Ya Allah. Panas. Panas? Dia nggak suka panas. Dia nggak mau turun. Ada AC kok, yuk. Naik unta yuk. Naik unta? Naik unta yuk. Naik mobil-mobilan tuh sana. Tuh naik mobil-mobil banyak. Yuk, let's go. Ada gajah. Ada gajah, ada gajah, singa. Gajah. Yuk, let's go. Nah, jadi kalau di sini, kenapa kita harus pakai masker? Karena pasir, guys. Ini baru kita pakai masker, benar. Motor mana bedanya? Yang motor yang itu, yang mobil kan yang begini ya. Yun, konsep OTD lo apa sih Yun? Coba ceritain dari atas. Ini tema kayak pulang habis silaturahmi lebaran ya. Ini baju endorse ya. Lu belum foto lo Yuni. Ya makanya gua belum foto. Ini baju endorse. Apa nama brandnya Yuni? Lajhub. Dia lagi mau bikinin kamu juga baju. Wah, alhamdulillah. Aku suka banget, lihat detailnya keren. Makasih ya udah kasih Yuni. Ini tasnya apa? GWK. Keren. Jeansnya apa? Uniqlo biasa. Uniqlo, sepatu? LV. Mewah. Salah tempat. Oh, salah tempat. Kacamata? Zookeeper Boys. Oke. Okay. Masker? Shuka Mask. Oke. Okay. Sekarang gue, OTD gue, coba. Oke. Okay. Hari ini konsepnya safari desertnya apa nih? Oke. Okay. Jacket. Jacket apa? Jacket, kaos, celana, sepatu, Timberland. Timberland. Belinya gua sekarang, mau dari Jakarta apa beli di sini? Beli di sini dong. Gua sekarang jadi ambasador Timberland. Tuh, dia ambasador Timberland. Tuh. Tuh. Head to Timberland. Timberland tolong. Ya, tolong endorse. Ini beli ya. Ini beli. Endorse. Nih. Kacamata apa? YSL. Oh, andalan, kesayangan. Iya. Ya, masker. Shuka Mask, of course, Ivan kuku, Gunawan. Kuku. Linea. Kulit MS Glow. Kulit lihat MS tuh. Glow. Ya, tuh, lihat. Di tengah padan gurun begini, kuku muka glowing, juga glowing. Ya. Kayak nggak ada masalah. Ini apa? Apa? Harta. Harta lupa. Ini dulu, beli di mana lupa.
panas, Beb. Apa sih kita kesini? Hah? Hari ini cuma istirahat doang. Emang mau naik ATV? Iyalah, nggak tahu. Apa nggak mungkin kita naik ATV? Tadi, Mami ada gilanya. Ditungguin 2:30. Dia masih ada di mall. Belanja nggak sih? Oh, makan nasi goreng. Mami, sini deh. Mami tadi di Dior ada tas bagus deh, besok ke Dior ya, Mami. Besok ke Dior. Bener nggak sih? Bener. Ayo. Hah? Mana ini nggak? Yuk. Let's go. Kita mau bikin ala-ala hijab manja. Kalau tadi itu di situ buat kau nutupin itu mah pasir. Yang mana? Mana? Lagi tungguin aku. Gimana coba diulang tadi tungguin aku gimana? Lagi tungguin aku. Oh, so sweet. So cantik deh ini perempuan. So cantik loh. Jijai deh. Aku balik dulu ya. Oke, oke. Di belakang ada orang, Yi. Nah, aku mutar dulu. Bisa. Oke, ada satu Aji. Dan dua ibu-ibu. Gimana? Seru gak? Ini seru banget. Jadi kayak laki beneran gitu. Kayak foto-foto. Bagus gini apa berdiri? Kayak gitu. Nah, masa gini kakinya? Gak apa-apa. Berdirinya di... Bagus nggak? Seru banget guys, tuh. Wow. Oke, bagus. 3159. Coba lihat. Yeah, you also get the picture in your phone as well, okay? I show you how. You just click these pictures on your phone. Okay. And 150, okay? Yeah, send to this number. WhatsApp number. I send you back. Okay. Copy. Okay, no problem. Oke, kita udah selesai. Nah, seru banget. Sekarang kita mau ke mobil, terus kita mau dinner. Check this out. Kalau lagi pergi gini, berasa lagi honeymoon apa enggak? Honeymoon enggak? Enggak, kan ada kalian. Lebih sering berantem lagi liburan apa lagi enggak liburan? Sama aja sih. Sama aja, kita enggak pernah berantem. Tapi kayaknya aku kalau nyari pasangan harus kayak Aji deh, yang sabar gitu deh. Sabar banget. Emang aku bawel ya? Hah? Ini gue zoom ya. Gue zoom ya. Emang gue bawel? Apa pertanyaan lu? Gue bawel. Ini gue zoom. Hah? Nih, gue zoom nih. Aku tuh gak pernah bawel. Makanya Aji adem-adem aja dia menikmati aku. Tapi emang kalau orang kalem kayak Aji, mesti dapat yang bawel ya, Ji. Kalau dapat yang kalem juga, dia jadi gak ngobrol ya, Ji. Gak seru. Awas. Jadi dua-duaan jadi diem gitu. Oh benar. Ya Allah, suka bawel, so sweet. Apa sih? Kadang terlalu bawel, gue stop-stopin gitu loh. Aduh, kena air. Ya, gitu, udah. Air. Kena air. Ya Allah. Ya Allah. Bisa kering gak sih, Mam? Bisa. Yuk kita nonton sekarang, nikmatin dulu keindahan ini. Di Jakarta
Jadi perjalanannya enak banget. Tadi aku naik Emirates, nggak ada goyang sama sekali ya Yun. Tidur. Bener-bener. Aku sih nggak tidur nih seharian karena aku tahu biar bakal capek. Jadi aku sengaja nggak tidur. Nah tadi turun pesawat kita cek paspor dan segala macam. Terus dari gitu PCR dan terus sekarang aku udah dijemput dari Intercontinental Pondok Indah. Yes, dengan Mas Rio di sini. Jadi Mas Rio sekarang lagi mau nahan paspor aku, guys. Mas Rio mau nahan paspor aku. Kenapa harus ditahan? Supaya nggak kabur, Cin. Ya, jadi ini regulasi dari hotel. Jadi paspornya ditahan, dipegang identitas kita supaya kita nggak kemana-mana. Make sure ada di dalam hotel, begitu ya, Mas ya? Regulasi dari government. Regulasi dari negara tercinta kita. Tapi buat aku nggak ada masalah, Mas. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Jadi kenapa aku pilih Pondok Indah? Karena pertama dekat dengan akses selatan, karena kan aku anak Jaksel ya guys, dan aku juga booking kamarnya juga cakep banget. Bayangin 5 hari kalau kamarnya nggak cakep, kayaknya aku bisa stres. Kalau maju mentok yang nggak covid jadi covid deh. Jadi pengen kamarnya gede. Kamar aku bisa lari-larian kan, Mas? Bisa, Mas Igun. Kalau berdua doang nggak berantem kan, Mas? Hah? Gitu, jadi nanti aku kasih lihat kamarnya seperti apa. Sekarang kita lagi nunggu. Sekarang jam 23.15. Mas Rio bilang tadi kurang lebih jam 12 hasil PCR-nya keluar. Nah, ini sedikit informasi ya, bedanya di Indonesia sama di Dubai kemarin. Kalau di Dubai, kita tuh sama aja guys. Kita keluar, cek paspor, kita turun dari pesawat, terus kita ke PCR dulu. Nah, jadi hasil PCR-nya itu malah kita nggak nunggu kayak di Indo nih, nggak nunggu sejam. Tapi di paspor kita, sini deh Mas Rio, minjem paspor aku deh. Aku mau kasih lihat buat subscriber aku. Di paspor nih. Nah, ini ada ini nih, ditempelin stiker ini nih. Ada barcode. Nah, jadi si barcode ini fungsinya adalah buat kita ngecek hasil PCR kita. After 4 jam, SMS, masuk SMS. Kalau nggak masuk di SMS, kita tinggal di scan di handphone kita. Terus langsung ketahuan hasil kita seperti apa. Jadi so praktis. Mungkin teman-teman di Indonesia bisa ambil ininya nih, ambil caranya gitu. Tapi kalau di luar negeri kan orang jarang ada yang cheating-cheating ya. Ya kok kita di sini udah begini udah paling bener deh. Jadi insya Allah orang-orang yang masuk ke Indonesia juga pada negatif semua, sehat. Ya kan, karena Indonesia sekarang udah keren banget nih guys. Yang COVID udah sangat minim banget. Jadi aku senang banget kemarin sempat berjuang bersama teman-teman di Jakarta Barat untuk melakukan vaksin. Jadi ya seneng lah gitu. Sekarang kita nunggu. Masih ada kurang lebih ya setengah jam lebih. Kita ngapain nih Mas Rio? Mau jajan? Tutup. Ya kan? Jadi guys, kalau nginep di Intercon, dijemputnya pakai Alphard guys. Tapi nggak tahu juga deh kalau yang lain mah. Gitu. Jadi udah include dalam packaging. Iya. Yeah. Jadi nanti kita langsung naik silver bird. Oke, okay, cakep. Makasih Mas. Sama-sama Mas Igun. Ntar kalau udah keluar teriak ya Mas. Nanti hasilnya Mas Igun sudah ada di dalam email handphone Rio. Oke. Okay. Seperti tadi waktu ada tindakan sampel PCR, itu sudah kita dapat informasi. Jadi seperti ini pemberitahuannya tadi. Aku juga. Nah, betul. Oh, bawa. Tadi Mas Igun diambil sampelnya 22.30, jadi resultnya plus 2 jam. 1 jam 45 menit sampai 2 jam keluar. Nanti ada email di sini, baru kita bisa print itunya. Seperti itu. Text time ya. Iya. Hah? Text time. Bukan text time ini mah, ya udah melatih kesabaran. Tapi kan kalau orang Indonesia kan terkenal sama sabarnya, Yun. Iya kan? Untung keluar negeri nggak setiap hari ya guys. Jadi kita harus menikmati. Semangat, Cayo. Mas Igun, Rio pamit ke depan dulu. Oke, okay, Mas. Mas Rio kalau di depan ada yang cakep-cakep, bawa sini Mas Rio buat ngobrol. Siap. Ya. Kaki pegel. Aku seharian nggak buka sepatu. Karena kalau aku buka sepatu. Sendalnya di mana? Di koper. Ya bukalah. Di koper yang mana? Gila deh. Sendal buat Tega mana? Yang hijau? Sendal buat Tega di sini.
Hah? Pakai sendal butik aja. Iya. Cuci ya. Sepatu Dior Carpet. Inspired dari Carpet. Yun, sekarang tuh aku udah bisa buka sepatu tanpa harus nyuruh kamu loh, Yun. Keren nggak? Bener kan? Nih, aku bisa buka sendiri. Oke. Mbak Yuni ini hobinya packing, guys. Jadi bukannya aku nggak mau packing, tapi dia hobinya packing. Jadi dia tahu koper 1 apa, koper 2 apa, koper 3 apa. Gitu. Udah habis PCR, tapi nunggu hasilnya. Terus nunggu berapa lama? Sejam. Kenapa sejam? Mm-mm. Oh, ya udah sabar aja. Terus pindah ke hotel. Mm-mm. Ya Udin, ya. Ya udah. Bye. Selamat tidur lagi ya. Dah, Mami. Dah. Enaknya mama udah tiduran di kasur. Yun, besok kita jangan bangun pagi lah, Yun. Kalau karantina itu berarti di kamar terus ya, Yun? Iya, benar-benar di kamar. Gak boleh ke kolam renang kan, Yun? Enggak. Oke, okay, no problem. Lihat teman-teman di sini, ada yang hasilnya belum keluar. Tapi alhamdulillah kita udah keluar. Kurang lebih sejaman. Satu setengah jam. Satu setengah jam ya? Iya. Satu setengah jam tuh, lihat tuh orang lagi pada ngantri. Pada nunggu, nunggu hasil PCR. Ya nunggu, hasilnya kan gantian. Kita kalau nggak boleh bawa makanan dari luar, kita makan apa di hotel ini? Setiap hari. Iya, tetap. Hah? Ini room service. Bukan kita udah dapat makan ya? Kali sih udah dapat sih, include. Tapi kalau malam kita lapar gimana? Yuk, Udah, yuk. Tapi it's easier